You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyan Ahmad Ghazali dari kelas 2A Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 16 OSP 106. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian. Ada di sini ada beberapa rangkaian. Yang pertama, full speed modulation yang disingkat PWM. Kedua, amplitude modulation disingkat AM, dan function generator dan disingkat. Jadi yang pertama itu saya akan jelaskan full speed modulation. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, rangkaian yang pertama, yaitu pulse width modulation, disingkat jadi PWM. Nah, PWM ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama trimpot, kedua IC, ketiga beberapa terminal. Nah, trimpot di sini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, nanti trimpot ini menghasilkan tegangan yang berbeda-beda untuk menghasilkan sinyal yang berbeda. Nah, sedangkan IC itu sendiri berfungsi sebagai pembanding. Oke, kalau terminal berfungsi sebagai tempat nanti untuk kabel. Nah, PWM itu sendiri merupakan sebuah cara untuk manipulasi sebuah sinyal yang berbentuk pulse atau pulsa dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata. Nah, PWM ini biasanya diaplikasikan di pengendalian motor DC. Kedua, untuk mengatur terang atau gelapnya sebuah LED, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja. Baik, untuk memperjelas pulse width modulation, kita akan melihat secara langsung di osiloskop gelombangnya. Baik, kita akan melihat bentuk gelombang pada osiloskop. Kita bisa lihat di sini ada bentuk input dan output. Yang pertama input, dia berbentuk gelombang segitiga, dan ini yang akan mengatur tegangan referensi. Dan ini output dari PWM yang berbentuk gelombang pulse. Nah, gelombang ini akan mengecil apabila tegangan pada referensi itu akan naik, dan begitu pun sebaliknya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu amplitude modulation. Amplitude modulation ini terdiri dari beberapa komponen yang sama dengan rangkaian sebelumnya. Itu dia yang paling subjektif itu memakai IC op-amp 342, LM342 dengan 741. Nah, amplitude modulation ini merupakan satu proses untuk mengubah amplitudo sinyal pembawa atau carrier sesuai dengan sinyal informasi. Dengan kata lain, sinyal carrier itu diubah karakteristiknya sesuai dengan sinyal informasi, seperti itu. Jadi amplitudo pada carrier nanti disamakan amplitudonya dengan sinyal pembawa. Aplikasinya, amplitudo modulation itu diaplikasikan di sebuah radio yang menggunakan teknik ampli yang menggunakan teknik modulasi. Modulasi amplitudo. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih jelas hasil dari amplitudo modulation di osiloskop. Ini dia.
Baik, kita bisa lihat di sini ada bentuk sinyal informasi dan ini bentuk sinyal carrier. Nah, di sini ada bentuk output dari sinyal AM yang di mana sinyal informasi tadi itu disamakan karakteristiknya dengan sinyal carrier sehingga membentuk gelombang seperti ini. Generator ini terdiri dari beberapa komponen. Bisa dilihat. Oke. Di sini komponen yang paling subjektif itu IC. IC dan di mana IC itu LM324N. Di mana ya IC itu berfungsi sebagai OPM. Tapi dia terdiri dari banyak komponen, banyak OPM. Kalau yang kecil ini satu hanya terdiri dari satu OPM saja. Di sini ada potensiometer, resistor, beberapa resistor, dan ada juga kapasitor dan terminal block juga. Oke, fungsi generator itu sendiri berfungsi sebagai untuk membangkitkan sebuah sinyal pulse itu kotak dan gelombang sinus, begitu juga dengan gelombang segitiga, serta dapat juga mengatur frekuensi dan periodenya. Nah, fungsi generator itu sendiri biasanya diaplikasikan ke praktikum rangkaian elektronika. Baik, setelah memahami bagaimana cara kerja pulse width modulation, lebih jelasnya kita lihat lagi cara kerja function generator di osiloskop. Baik, kita akan melihat bentuk gelombang yang ada pada function generator. Yang pertama itu bentuk gelombang sinusoidal, kedua bentuk gelombang pulse, dan yang ini bentuk gelombang segitiga yang dihasilkan oleh function generator. Nah, sesuai dengan definisi, function generator ini dapat diubah frekuensinya sesuai keinginan kita. Dapat dilihat, kita dapat mengatur frekuensinya. Begitu pula juga dengan gelombang segitiga, dapat juga diubah frekuensinya. Baiklah, itulah penjelasan ketiga rangkaian ini dari saya. Saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya, teman-teman, dosen, dan anggota keluarga saya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya salah ucap. Dan mungkin ini sebagian dari referensi dari saya. Kalau kurang, mohon dimaafkan. Jika itu lebih, itu dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.